Oke, guys. Bertemu lagi dengan kami, guys. Dengan kameramen lama, guys. Saptono Nugroho, bisa dipanggil Doni. Dan saya sendiri, Mukidi Sapovalov, guys. Kali ini kami akan berbagi tips membuat aglonema ini menjadi indah, guys. Oke, guys. Silakan. Guys. Ini kalau kita tanam di pot, guys, kurang bagus, guys. Karena udah terlalu tinggi ini, guys. Nih ya. Kok, Pak, lihat, Pak, sampai ke bawah, Pak. Tuh ya. Jaraknya ini udah setengah jengkal kayaknya, guys, ini, guys. Jadi kalau ini taruh di pot, jadinya kurang bagus. Karena ini sudah tidak mungkin tumbuh daun lagi. Palingan dia anakan dari sini, guys. Tapi dia nggak lambat baru munculnya, guys. Jadi terkesan kurang bagus, guys. Kali ini mau Pak diputar-putar lagi, Pak. Ah, akan kita potong lagi, guys. Ini juga, guys. Ini rotundum, ya namanya. Ini juga panjang, guys. Ini kalau di pot, kita taruh di pot kurang indah jadinya, guys. Terlalu panjang ini ya. Ini satu juga, guys. Kali ini kami tidak akan membuat banyak-banyak karena media kami juga terbatas, guys. Hanya sedikit. Jadi saya akan potong yang ini. Silakan, Pak. Ini dilihat. Ini namanya aglonema siam aurora. Ini merahnya tidak tampil karena terlindung, tidak kena matahari. Oke, kita mulai pemotongannya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Ini, guys. Ini walaupun dia tidak ada akar, tapi nggak bakalan mati deh, guys. Pasti hidup, guys. Nanti kita tanam segini, guys. Dalamnya segini. Ini biar merangsang akar yang dari bawah ini, guys. Tuh, guys, ya. Satu tambah lagi, guys. Yang ini potong lagi, guys. Ini kita potong lagi buat merangsang yang lainnya, guys. Ini biarkan saja, kita tanam di sini, guys. Bahkan jangan tertutup semua, guys. Ada sedikit keluar ini, guys. Oke, guys. Monggo, Pak. Guys. Satu aja, guys. Satu aja buat contoh. Ini ya. Satu. Selamat datang di studio outdoor kami. Selamat datang di audio outdoor. Studio outdoor. Studio outdoor.
itu media yang kami pakai, guys. Seperti biasa, guys. Masih root up, guys. Perangsang akar sekaligus seperti obat merah juga nih, seperti betadine antiseptiknya, guys. Nah, itu dia. Aduh, susah kali, guys, ingatnya. Tetap oleskan ke yang luka tadi, guys. Ini buat menghindari busuk, guys. Oke, guys. Oke, guys, ya. Ini ya. Tuh, guys. Oke. Medianya kami pakai ini, guys. Seperti media kemarin, guys. Cuman ini ada campuran sekam sedikit. Jadi topsoil kuning ini, guys. Ini tanah asli kita di sini, guys. Limbah sawit yang hitam ini, guys. Ini guys. Ini dia, guys. Limbah sawit dan sekam, guys. Nah, udah kita campur, guys. Oke, guys. Kita lanjut tanamannya, guys. Tanahnya ini lembab, guys, biar tidak usah kita siram, guys. Besok saja kita siram, guys. Oke, bikin lubangnya ya. Yeah. Oke, guys, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tanamlah agak ke dalam, guys, tuh biar daunnya juga begitu, guys. Kalau buat nyiramnya nanti di pakai sprayer yang kecil gitu, guys. Tetap harus banyak, guys, biar ini lembab. Yang penting medianya poros biar air nggak nampung. Oke, guys, masih bersama kami, guys, Mukidi Sapovalov dan kameramen Doni. Tombol like mohon digunakan, guys. Komennya juga ditunggu. Saran, kritik, yang belum subrek silakan disubrek, guys. Yo. Salam dari kami. Salam Go Green.